jumpa lagi bersama saya Doni, dan di video kali ini ada sebuah vlog walaupun di tengah pandemi, tapi kami coba menghadirkan informasi untuk teman-teman sekalian. Dan di video kali ini saya sedang berada di Club Obispo, di mana nanti hari Minggu akan ada live streaming dari Keuskupan Maumere, di mana nanti Bapak Uskup Yang Mulia Monsinyur Edwardus Martinus Teduh akan memimpin doa rosario bersama nanti melalui live streaming YouTube di Komsus Keuskupan Maumere. Nah, seperti apa persiapannya? Ini dia. Sore ini di belakang ini lagi pada sibuk Koko dan teman-teman yang bersama dengan Komsus Keuskupan Maumere lagi setting tempat, yang mana pada tanggal 17 Mei mendatang disinilah kegiatan doa rosario Laudato Si yang akan dipimpin oleh Keuskupan Maumere Monsinyur Edwardus akan terjadi. Dan itu segala hal ini dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saatnya siarannya melalui live streaming itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa diakses oleh seluruh Komsos se-Indonesia, juga seluruh umat Katolik Indonesia yang juga turut diajak untuk mengambil bagian dalam kegiatan doa rosario ini, yang mana untuk menindaklanjuti ajakan dari Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si, bagaimana membangun kepedulian atas bumi ini di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa untuk kita semua umat yang ada di Indonesia ini, seluruh umat yang ada di Indonesia dan khususnya umat Keuskupan Maumere, mari kita mengikuti doa rosario bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita Monsinyur Edwardus Martinus Teduh di hari Minggu nanti di tanggal 17 Mei 2020 di jam 20 WIB atau di jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Doa rosario Laudato Si dengan tema peduli bumi pada saat pandemi. Oke, demikian hari ini kita mempersiapkan alat-alat untuk kebutuhan live streaming pada hari Minggu nanti ya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menyaksikan live streaming nanti hari Minggu jam 9 malam di channel YouTube-nya Komsos Keuskupan Maumere. Oke, jadi jangan lupa juga untuk subscribe juga Komsos Keuskupan Maumere ya. Oke, bye-bye.